li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah rafa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggi-tinggi kesyukuran pada petang ini, pada hari ini 15 Ramadan 1442 Hijriah, bersamaan dengan 27 April 2021 kita dipertemukan lagi di alam maya untuk kita sama-sama berbincang berkenaan dengan metodologi Hamzah ataupun usul qiraat Hamzah, sambungan daripada pertemuan yang lepas, pertemuan minggu lepas. Dan mudah-mudahan Allah rahmati kita, berkati kita semua dan diberi ganjaran setimpalnya bagi kita semua yang menuntut ilmu, dipermudahkan jalan ke syurga. Seperti mana hadis yang selalu kita dengar, orang yang melalui jalan untuk menimba ilmu, Allah Ta'ala akan permudahkan jalannya syurga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi kita alhamdulillah dapat manfaatkan masa petang ini sama-sama ya. Sebelum kita menunggu waktu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat semua, kita pada hari ini adalah pertemuan yang ke pertemuan yang ke 11 dan kita akan sambung bab yang 14. Masih belum selesai. Masih belum selesai dan hari ini pun tak selesai juga. Ada satu lagi pertemuan, insya-Allah selesailah tajuk ini. Tajuk yang terpaksa Ustaz bentang atau bincang secara terperinci perlahan supaya semuanya dapat jelas, dapat faham dengan jelas dengan baik, insyaAllah. Baik. Pada minggu lepas, satu topik yang kita bincang daripada tajuk ini, satu bahagian ya daripada tajuk ini berkenaan dengan pattern huruf hamzah yang berada dalam kalimah yang kita wakaf. Ni cerita, masih lagi cerita pasal nak wakaf pada kalimah yang ada huruf hamzah. Ha, tajuk ni penting untuk kita tahu ya. Minggu lepas kita belajarnya ialah huruf hamzah itu mati sebelumnya berbaris. Okey, itu keadaan yang pertama yang kita belajar pada minggu lepas. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan semua, pada hari ini saya nak kena besar slide Ustaz. Ada yang tak nampak dalam Facebook lah. Facebook. Ada juga yang menonton di Facebook. Okey, pada hari ini kita nak tengok bahagian yang kedua, bahagian B ini ialah hamzahnya berbaris sebelumnya mati. Berlawanan yang minggu lepas, hamzah berbaris sebelumnya mati. Minggu lepas apa? Hamzahnya mati sebelumnya berbaris. Hari ini hamzah pula mati sebelumnya berbaris. Sorry. Hamzahnya berbaris sebelumnya mati ya. Hamzah yang berbaris dan sebelumnya mati. Okey. Baik, bagi keadaan ini ada empat bahagian. Dia pecah kepada empat. Kalau topik yang kita nak bincang hari ininya, empat bahagian ini sahaja. Empat bahagian sahaja. Okey. Pertama. Yang pertama ialah sekiranya huruf sebelum hamzah itu sakin soheh. Hamzah itu berbaris ya, ingat? Lock dalam minda kita tu, hamzah itu berbaris sebelumnya mati. Okey, kalaulah huruf yang sebelum hamzah itu mati dia adalah dikenali sebagai sakin soheh. Sakin soheh ni huruf yang mana mati terdiri daripada huruf-huruf hijaiyah, bukan alif, bukan waw, bukan ya. Okey, bukan alif, bukan waw, bukan ya.
Dan kedudukan hamzah pula slide tak nampak, slide tak nampak eh, slide tak nampak semua ya ustaz, belum share slide tak nampak. Oh, slide ustaz tak share, belum lagi, kesian ustaz, kesian kami lah ustaz. Tak nampak. Bukan kesian Kak Ruh dan yang lain. Kesian ustaz kena tertipu. Tertipu pasal apa? Tertipu ustaz tengok di handphone, di Facebook. Facebook dah ada. Dalam Facebook dah ada slide-nya. Dalam skrin ni tak ada. Nasib baik ada yang message. Baik baliklah. Okey, ni slide yang pertama. Ini episod 11. Okey, slide yang kedua nak cerita tajuk hari ini, bab wakaf pada kalimah berhamzah. Okey, sambungan ya. Okey, bagi keadaan kedua. Ini kita nak bincang hari ini. Hanya bahagian ini saja. Ada satu lagi bahagian yang ketiga kita bincang minggu depan. Itu last. Bagi keadaan kedua ini, hamzahnya berbaris sebelumnya mati. Okey, ustaz dah sebut tadi. Yang mati itu ya, apa ni, dalam bab ini, dalam bahagian ini dia pecah kepada empat. Okey, tengok yang pertama. Kena faham betul-betul. Yang pertama, macam mana yang pertama? Hamzah berbaris sebelumnya mati, mati itu dipanggil sakin soheh. Sakin soheh. Apa itu sakin soheh? Huruf yang mati bukan terdiri daripada alif waw ya. Tak kisahlah ba mati ke ta mati ke sa mati ke ya. Baik. Kemudian pula pattern ni dalam satu-satu kalimah itu dipecah pula kepada dua. Itu kita akan kalimah yang mana ada hamzahnya berada di tengah kalimah. Okey, tengah kalimah. Baik. Itu satu. Dan ada juga yang keduanya ialah berada di hujung kalimah. Okey, berada di hujung kalimah. Okey. Tengok contoh yang di tengah kalimah. Okey, faham betul-betul tengah kalimah ya. Huruf hamzah berada di mana? Di tengah kalimah. Tengah kalimah. Okey. Contohnya ialah al-dham'anu, al-qur'anu, wal-afiyata. Semuanya lagi banyak lagi lah kalimah-kalimah lain. Eh. Ini contoh-contoh je. Yang mana kalau perhatikan semuanya huruf hamzah itu berbaris. Betul? Hamzahnya berbaris sebelum hamzah itu mati. Betul? Al-Dham'an, mim mati. Al-Quran, ra mati. Af'idah, fa mati. Cuma wal-af'idah tu ada dua huruf yang mati tu. Lam mati satu, fa mati satu. Ada dua hamzah situ. Wal-a itu hamzah juga. Af'i itu pun hamzah juga. Sebelum huruf, sebelum hamzah itu semuanya semuanya mati. Okey. Baik. Bila dah faham pattern ini, pattern kalimah yang ada hamzah berbaris sebelumnya mati ini berada di tengah, bagaimana nak baca? Okey, cara bacanya senang saja, pindah aja baris. Transferkan baris hamzah, transfer baris hamzah kepada huruf yang mati sebelumnya. Kemudian hadaf huruf hamzah. Kalau yang dah belajar pernah talaki riwayat waraj, yang dah biasa talaki dengan waraj, dia fahamlah maksud naqal. Bila pattern macam ni kena buat apa? Kena naqal. Yang dah talaki waraj sebut naqal, dia faham. Yang belum talaki waraj, apa makna naqal? Pindah. Pindah baris hamzah. Nah, pindah ke huruf yang mati sebelumnya. Okey, dah pindah tu, baris jangan ubah. Kalau hamzah baris atas, pindah jadi baris atas. Dia kekal ya, dia istiqomah lah, istiqomah. Pindahlah bermana, dekat mana-mana berhijrah, mana istiqomah. Okey, kalau dia baris bawah pindah pun tetap jadi baris bawah. Huruf itu. Kalau dia baris depan, hamzah tu baris depan, pindah. Huruf yang mati tadi pun ambil baris hamzah tadi yang baris depan, jadi baris depan ya. Dan bila dah pindah hamzah ini, dah transfer, dia pun dihadafkan. Iaitu apa? Dibuangkan. Jadi kalau kita tengok kalimah al-dham'an, nak wakaf saja. Ceritanya nak wakaf. Bukan sambung. Ceritanya wakaf.
Jadi kalau ayat yang kita baca surah An-Nur misalnya panjang ayatnya sampai di Adh-Dhaman nak waqaf misalnya, maka kita akan baca Adh-Dhaman. Adh-Dhaman. Boleh? Okey. Itu waqaf ya. Nu dah tak bunyilah pasal kita waqaf. Jangan baca Adh-Dhamanu, nu tak bunyi. Okey, Al-Quran kalau nak waqaf Al-Quran. Al-Quran. Okey, wal afidatu kalau nak waqaf, hati-hati wal afidah ni kalau nak waqaf kita kena pindah. Pindah apa? Baris hamzah bagi kepada tu. Jadi wala kan pindah juga hamzah, baris hamzah bagi kepada fa. Ada dua di situ berlaku transfer tu. Afidah. Okey, wala fidah. Dengan hamzah yang terletak selepas fa je. Tengok hamzah yang terletak selepas lam itu juga. Yang ni sebenarnya tentang hukum alif lam, kita dah belajar lama dah dulu tentang saktah dan tahqiq. Ingat tak? Saktah, saktah, tahqiq pada alif lam. Dan kita dah bincang pasal alif lam hari itu tu, bagaimana bila bacaan wasal, bagaimana bacaan waqaf. Jadi secara tak langsung kaji balik yang saktah tu tetap ada saktah ya, wal afidah itu tetap ada saktah, wal afidah, dan nakal pun tetap ada wal afidah. Jadi dua di situ kalau kaitkan dengan alif lam lah. Okey, baik, itu tengah kalimah. Kalau kita tengok di hujung kalimah, di hujung kalimah pula, misalnya kalimah apa? Mil'u. Ayat yang panjanglah. Mil'u. Kalau kita waqaf, waqaf, macam mana? Pindahlah baris hamzah bagi kepada lam. Bila pindah baris hamzah kepada lam, lam berbaris. Baris apa lam tu? Jadi baris depan. Kalau dah pindah, hamzah tu ke mana? Hamzah tu dihadaf. Maka kalau nak waqaf, macam mana ni? Bunyinya ialah mil. Jangan bunyi milo. Milo tu yang nanti nak buka puasa. Jangan milo. Tak, mil. Matikan. Mil. Matikan. Ya? Tak boleh. Tak hidup lah sebab kita waqaf. Faham tak? Okey. Kalau dif on, sama juga. Pindahkan. Pindah secara tulisan tu dah berlaku transfernya. Tapi dalam bacaan dia tak bunyi. Kita matikan aja. Dif. Hamzah dah hilang, dif. Kalau al-mar'i pun sama. Pindahkan baris hamzah bagi kepada ro, ro dah jadi hidup. Baris bawah. Pada tulisan, pada tanda tu dah berlaku transfer. Hamzah dibuang. Tapi bila baca, al-mar'i. Jangan al-mari. Yang tu tempat simpang pakaian. Simpang pakaian. Al-mari. Okey. Matikan. Al-mar'. Al-khaba'ah pun sama. Pindah jadi apa? Al-khaba. Al-khaba. Jadi kesimpulannya, untuk pattern hamzah yang sebelumnya mati, di mana huruf yang mati itu sakin soheh, maka berlaku transfer, berlaku pindah tadi, berlaku pindah sama ada kalimah yang mana mengandungi huruf hamzah di tengah kalimah ataupun huruf hamzah berada di hujung kalimah. Itu saja formula dia. Boleh faham ya? Boleh faham? Okey, seperti biasalah ya, kalau tak jelas lagi boleh tanya ustaz direct ya. Wah. Kak Lina ni Facebook pun ada, dalam ni pun ada. Baguslah Kak Lina. Okey. yang kedua. Sekiranya huruf sebelum hamzah terdapat alif. Terdapat alif. Dan kedudukan huruf hamzah pula sama ada di tengah atau di hujung kalimah. Okey. Maknanya sebelum hamzah tetap huruf mati. Cuma huruf yang mati ni dia khususkan alif. Dia khususkan huruf alif. Boleh faham? Dan kita akan jumpa kalimah dalam Quran. Hamzah kadang-kadang berada di tengah kalimah. Kadang-kadang berada di hujung kalimah. Contohnya, baik, kalau tengok contoh ini tengah kalimah.
tengah kalimah. Contohnya ja'ana. Ja'ana. Okey. Perhatikan ada hamzah ya di tengah. Sebelumnya apa? Huruf alif. Awliya'uhum. Sama juga hamzah di tengah. Okey, kerana selepasnya ada satu, kerana selepasnya ada dhamir. Dikira di tengah juga ya, ada dhamir ke musanna ataupun jamak, dia tetap dikira sebagai tengah kalimah. Awliya'uhum. Ulaika. Alif tu alif besar ke alif tu alif mat saja, alif ke tetap di alif. Al-malaika. Baik, ini tengah kalimah. Macam mana qaf? Ini cerita pasal nak waqaf saja. Kalau sambung tak? Kalau kita talakin, kita baca Quran dengan guru kita, dengan qiraat hamzah, jumpa kalimah ini, tak perlu kita waqaf. Kalau tak ada tanda waqaf. Janganlah baca separuh jalan tu berhenti. Tak pasal-pasal berhenti. Kenapa berhenti? Nak tunjuk pada ustaz ni cara nak berhenti. Tak payah. Tak payah. Kenapa kata tak payah? Sebab banyak lagi kita akan jumpa depan nanti yang memang ada tanda waqaf. Tunjuklah macam mana nak waqaf. Kecuali memang kita baca-baca tiba-tiba nafas kita habis. Kebetulannya nafas habis, minyaknya habis, kebetulannya jumpa kalimah ini, maka pandai-pandai nak waqaf. Contohkan wa idh qala rabbuka lil malaikah, ayatnya panjang, wa idh qala rabbuka lil malaikah, di situ pun dah contohnya dah habis minyak dekat situ, dah habis nafas dekat situ. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, maka kena tengok hukum caranya, cara bacaannya macam mana. Jadi di sini hukum bacaannya apa? Ditashilkan. Untuk pattern ini kena tashil huruf hamzah. Tashil tu saya rasa tak perlu disebut, diuraikan lagi definisinya, semua dah faham ya. Tashil dah banyak kita lalui, kolon ada, waras pun ada, ini pun hamzah ya. Tashil, tashilkan hamzah. Cuma kena ingat sebelum tashil tu ada alif tadi, alif itu jadi mat. Alif itu pemanjang kepada huruf sebelum alif. Kalau kita tengok al-malaikah, alif itu pemanjang kepada huruf lam. Maka lam tu nak baca panjangnya berapa harakat? Okey, jawapannya ialah panjangnya 6 harakat. Boleh. Al-malaikah. 6. La tu 6. Okey, bila cukup 6, tashilkan hamzah. Al-malaikah, dia bunyi macam tu. Al-malaikah. Jadi hamzah tu tak disebut secara tahqiq makhraj pangkal halkum lagi, dia dah dipermudahkan. Sebab itu hati-hati ya, huruf hamzah ini kalau kita baca riwayat Hafs, memang kita kena sebut dengan jelas, clear bunyi hamzah tu, sambung ke waqaf, lebih-lebih lagi lah waqaf, supaya tak termasuk, tak bertukar channelnya kepada qiraat hamzah. Itu 6 harakat. Ataupun kita boleh buat panjangnya 2 harakat. Al-mala. 2 harakat je. Al-mala. Lepas tu tasir. Al-malaikah. Al-malaikah. Jadi 2 kali ulang di sini. Kerana dia 2 wajah. Ulaik. Ataupun ulaik. Awliyahuhum. Awliyahuhum. J. Jangan lupa. J. Dah belajar belum? Dah belajar dah lama dah. Takut terlupa pula. Kan dibaca imalah kan? J. Ana. J. Ana. Okey, ini tengah kalimah. Baik, hujungnya macam mana pula? Kalaulah hamzah berada di hujung, banyaklah ya kalimah-kalimah yang mana ada hamzahnya berada di hujung. Contohnya sya'a, as-sama'i, ad-dima'a, safra'u. Huruf hamzah baris apa? Tak kisah baris atas ke, bawah ke, depan ke. Ceritanya ialah hamzah berada di hujung. Sebelumnya ada alif.
Alif ya, alif. Bukan huruf lain, alif. Jadi, kalaulah berada di hujung, apa kita kena buat? Kita kena ibdal. Apa makna ibdal? Tukar. Ditukarkan huruf hamzah kepada alif. Tuan-tuan dan puan-puan, kena tukar hamzah, jadikan alif. Jadikan huruf alif. Dah ada alif. Dia dah ada alif. Tukar hamzah jadi alif. Bermakna ada berapa alif? Ada dua alif. Dah jadi ada dua. Okey. Baik. Ada dua alif ini harus juga dihazaf salah satunya. Harus dihadaf. Harus buang salah satunya. Sebab dia ada dua, dia boleh dibuang. Dan juga boleh tak payah buang. Tak perlu buang. Nanti kita tengok detailnya macam ni. Okey. Sekiranya ditakdirkan. Ni cerita kalau buang ya. Kalau takdirkan huruf yang dihazaf itu alif pertama. Alif pertama kita itu yang kita buang. Maka ketika itu hanya dibuang sahaja. Dua harakat sahaja. Okey. Sekiranya kita takdirkan alif kedua yang kita buang, maknanya alif pertama kita kekal. Kita andaikan yang dibuangnya ialah alif yang kedua, maka ketika itu boleh dibaca panjang 6 harakat. Panjang 6 harakat dan juga panjangkan 2 harakat. Kalau kita takdirkan alif yang kedua itu dibuang. Ini perinciannya. Nak timbul berapa wajah nanti ya. Okey, supaya kita faham asal-usulnya. Dan pada keadaan ini juga, tadi dah boleh dua ya. Boleh enam, boleh dua ya. Enam boleh, dua boleh. Pada keadaan ini juga harus kita kekal kedua-dua. Jangan buang. Bila kita ambil kekal kedua-duanya, bermakna ada dua alif, maka dia akan menjadikan boleh dibaca enam harakat boleh, empat harakat pun boleh. Okey, 6 boleh, 4 pun boleh. Ini asal usul cerita dulu. Hasil daripada yang kita dah sebut tadi, buang ataupun kekal menjadikan kesemuanya jumlah wajahnya boleh dibaca ialah 3 wajah. 2 harakat boleh, 4 harakat pun boleh, 6 harakat pun boleh. Yang mana satu boleh ni? Bagi mana? Bagi urutan yang berbaris apa? Ketiga-tiga pun boleh. Maksudnya hamzah baris atas pun boleh baca 3 wajah. Hamzah yang baris bawah pun boleh. Hamzah yang baris depan pun boleh juga. Kalau kita tengok sini, kalimah apa? Saya ambil contohnya kalimah as-sama' lah. Ya? As-sama'. Jadi as-sama' ini boleh buat 3 wajah. As-sama'. Hamzah dah tak ada ya? Hamzah dah ditukar jadi alif. As-sama' dengan tenang, dengan tenang, dengan damailah, dengan selesa. As-sama'. Kalau tak ya, kalau harus mesti kita masuk lot hamzah. As-sama'. Dia break dengan hamzah. As-sama'. Sebab itu kalau kita guru Quran atau kita yang talaki Al-Quran, baca Quran, apabila kita baca hafs atau mana-mana qiraat lah ya, kecuali yang hamzah ni, bila kita wakaf, kita pastikan kita memang wakaf itu masuk lot hamzah. As-sama. Dia bukan kata as-sama. Mana tu? Tergantung ya. Macam gantung. As-sama. Tergantung di langit. Itulah kalimah as-sama makna langit. Tergantung-gantung je ya. Jadi hati-hati di situ. Kalau baca qiraat hamzah tak ada masalah. Dah betul lah qiraat hamzah gitu. As-sama 2 harakat. As-sama 4 harakat. As-sama 6 harakat. Yang lain pun sama. Shi. Sya'a kan kita dah dulu kena imalah kan. Shi. Shi. 4. Shi. 6. Boleh? Adimak pun sama. Sofrok pun sama. Datanglah mana-mana kalimah lain lagi pun. Gitulah. Ya. Baik. Ditambah lagi 2 wajah. Plus lagi 2 wajah, hamzah yang berbaris bawah ataupun baris depan.
Ini khusus untuk baris bawah depan, baris atas dah clear lah. Dia dah hanya dia boleh tiga wajah aja. Tapi kalau hamzah itu berada di hujung tu baris bawah ke baris depan ke, ada lagi tambahan wajahnya. Boleh dibacakan apa? Boleh dibaca dengan tashil. Hamzah itu kita tashil. Sebab itu tashil berseram ya. Tashil berserta raum. Raum tu maknanya kita bunyikan hamzah yang kita say itu 1/3. 1/3 harakah. Bunyikan sedikit. Bunyikan dalam bentuk tashil, bunyikan sedikit. Orang dekat dengar, orang jauh tak dengar. Itu raum lah. Ya? Istilah raum yang mungkin dah ramai yang tahu istilah raum. Lebih bagi yang dah belajar hafs. Ya? Dah lama belajar tajwid hafs tu, dia dah tahulah raum. Tapi kalau belum pernah dengar istilah raum, Ustaz dah sebut tadi. Mana apa raum? Sebut 1/3 harakah. Sedikit bunyi. Yang bunyi itu orang dekat saja dengar. Okey, yang jauh tak dengar. Okey. Jadi, sebelum tashih berserta raum tu kita panjangkan 6 harakat boleh, 2 harakat pun boleh. Mulakan dengan 6 dulu. Iaitu wajah muqaddam, wajah yang didahulu. 6 dulu, lepas 2. Okey, contohnya. Inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Itu 2 harakat. Wajah pertama. Fayakhruju minhul ma. Itu 4 harakat. Fayakhruju minhul ma. 6 harakat. 3 wajah tu. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. Ada bunyi hu, hujung tu. Okey, tu 6 harakat. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. مِنْهُ الْمَاءُ. Itu tashih berserta raum 2 harakat saja. Jadi menjadikan jumlah semuanya adalah 5 wajah. Ya. Yeah. Bila boleh baca begitu? Bila wakaf. Ceritanya ialah ketika wakaf. Ustaz ni selalu sebut je wakaf. Memang kena sebut. Sebab pernah dah mengajar. Dia jadi apa tu? Ada yang tak berapa boleh pemahaman yang jelas lagi. Ingatkan sambung pun begitu juga. Tak ya. Ketika wakaf. Kena sebut ulang banyak kali. Ketika wakaf. Okey. Selesai. Yang kedua. Yang ketiga. Ada 4 semua ya. Ada 4. Ini yang ketiga. Sekiranya sebelum huruf hamzah terdapat ia atau waw. Baik. Alif dah selesai. Sekarang ia atau waw. Ia atau waw ni pula. Yang apa ni. Ia atau waw ni pula ialah merupakan huruf tambahan pada bina sesuatu kalimah. Ini kena mahir dalam bahasa Arab. Okey, ni ada kait dengan bahasa Arab. Dia kena tahu ilmu sharaf. Kena belajar juga ilmu sharaf. Nak tahu susah nak bagi tahu formulanya, dia kena merujuk kepada kamus. Kena merujuk kepada kamus. Jadi kesimpulannya, kalau kita was-was tak dapat confirmkan itu adalah ya atau waw yang merupakan tambahan, jangan wakaf, selesai masalah. Adik. Okey, kalau ataupun kita cuba rujuk dalam kitab lah. Dalam kitab ada kitab-kitab yang mana dia cuba menjelaskan. Ustaz pun ada perancangan nak cuba kumpulkan daripada Fatihah sampai akhir tu dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa Arab. Rasanya dah ada buku tersebut yang kongsikan kepada kita cara nak wakaf setiap kalimah itu. Ya, ini daripada awal Fatihah sampai akhir lah. Sana. Baik. Di bawahnya terdapat 2 jenis juga. Pattern ini pun ada 2 jenis juga, iaitu berkenaan dengan huruf hamzah. Posisinya berada di tengah pun ada, di hujung pun ada. Seperti, okey, ni di tengah. Kalau perhatikan kalimah di tengah ini, hani'ah, nampak tak? Ada hamzah. Hamzah berada di tengah tu. Jangan confuse ya. Jangan nampak, hamzah di hujung tu. Tak, hamzah di tengah. Macam mana kata di tengah? Sebab dia baris 2 di atas. Bila baris 2 di atas, dia akan berlaku mad iwad. Dia kan asalnya hani'an, ujungnya ada nun kan asalnya. Hani'an bermakna hamzah masih berada di tengah. Oleh kerana waqaf, nun itu kena tukar jadi alif.
Sebab itu kita kata berada di tengah. Hani'ah, mari'ah, khati'ah. Kalau khati'ah tu nampak jelas lah, berada di tengah kan. Jadi sebelum hamzah ada huruf ya. Huruf ya ini dipanggil ya tambahan. Dia bukan asal kalimah, dia dimasukkan. Kena pergi kepada saraf dia. Ya. Kalau di hujung kalimah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau berada di hujung kalimah, an-nasi'u, itu hujung. Sebelum tu ada ya. Iaitu ya tambahan. Bari'un. Okey. Bari'un, itu pun juga ya tambahan. Okey. Dia kena buka, kalau tuan-tuan dan puan-puan, biasa buka mukjam. Tahu? Google lah dalam internet. Mukjam. Dalam internet ada type mukjam dalam bahasa Arab. Type mukjam. Type lah kalimah ini misalnya. Type kalimah bari'un. Dia akan datang apa ni, struktur kalimah ni yang asalnya macam mana. Bermula apa. Kemudian patternnya berubah, berubah, berubah. Itu dipanggil saraf. Dia berubah, berubah, berubah. Daripada tak ada ya, jadi ada ya. Maka kita tahu. Maka kita dah bawa kesimpulan. Iaitu adalah ya yang ya tambahan. Kalau kita jumpa pattern yang macam ni, macam mana nak baca? Sebelum itu ada tambahan yang satu lagi. Tadi ya, kalau waw pula, kalau waw, waw za'idah, waw tambahan yang terletak sebelum huruf hamzah ni, tak ada dalam Quran kecuali satu. Waw senang. Okey, sebab dia satu-satu je. Tapi kalau ya tu dia banyak ya. Kalau waw senang, yang merupakan waw tambahan pada kalimah ini je dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Kalimah kuru'in. Waw itu waw tambahan. Waw yang ada sebelum hamzah tu, waw tambahan. Okey. Baik. Bila kita dah tahu ini patternnya, macam mana nak baca? Hukum bacaannya. Hukum bacaannya. Okey. Bagi ya tambahan, kalau ya itu ya tambahan, diibdalkan huruf hamzah tersebut kepada ya. Okey. Kita tukarkan hamzah menjadi huruf ya. Jadi dah ada ya. Dia memang dalam kalimah tu dah ada ya. Okey. Dah ada ya. Ya tu ya tambahan ya. Tengok balik. Ya. Okey, ada ya kan? Dah ada ya ni. Dah ada ya ni. Ya ini tambahan hamzah ni. Kena tukar jadi huruf ya. Kena tukar jadi huruf huruf ya. Jadi berapa ya? Bermakna di sini ada dua ya. Maka kena idghamkan ya tambahan tadi, ya yang pertama yang berada posisi pertama tadi, masukkan ke dalam ya yang diibdal, yang baru bertukar. Yang baru bertukar tadi. Ya, ya pertama masuk ke dalam ya yang kedua. Okey. Ustaz tak sempat nak bentuknya macam mana bunyinya, tapi dah boleh agaklah. Dah boleh agak. Kalau hani'a jadi bunyinya macam mana? Hamzah tukar jadi ya. Hamzah tukar jadi ya, ya pertama masuk dalam ya kedua, bunyinya hani'a. Ada sabdulah sebab idgham. Hani'a dah tak ada masuk. Hani'a. Okey, mari'ah jadi apa? Maria. Khati'ah jadi apa? Khati. Boleh? Nasi'u jadi apa? An-nasi. Kena tekan. An-nasi. Bari'un jadi apa? Bari. Itu idgham. Selesai. Itu wajah pertama. Wajah pertama. Kalau kalau waw tambahan, muka. Hamzah tukar jadi waw. Berada dua waw. Pertama masuk dalam waw yang kedua yang bertukar tadi. Yang ditukar pada Hamzah tadi. Maka bacanya kuru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata kuru. Tekan ya. Kuru. Tekan. Idgham. Okey. Itu hukum bacaannya. Baik. Baca dengan idgham. Selesai, dibaca dengan idgham. Satu wajah tu dibaca dengan idgham. Selesai ketiga. Boleh?
Selesai yang ketiga. Masuk yang keempat. Salam, assalamualaikum Ustaz. Sorry, nak tanya, saya nak confirm. Tadi kan Ustaz masa yang kalimah hani a dengan mari a tu kan? Ustaz kekalkan baris atas hamzah. Maknanya untuk hukum mad iwad sebab Ustaz idghamkan ya. Yang, jadi Ustaz kekalkan baris baris atas ke? Macam hani ya, mari ya. Ustaz kekalkan. Okay. Tapi yang lain tak ada, yang lain tak payahlah. Yang lain, yang tiga lain tu. Okey, Nia, Maria, hukum bacaannya disebut apa? Tukar hamzah menjadi ya, betul tak? Tukar hamzah menjadi ya. Posisi baris tak berubah. Baris tak berubah, dia cuma tukarkan hamzah. Oh, okay. Kalau nak tadi cerita lain, pindah baris, pindah bagi transfer. Sini baris dia kekal. Duduk pada posisi hamzah. Jadi hamzah yang bertukar menjadi yang lain. Okey, Ustaz jadi, tak hazafkan ya? Tak dihazafkan. Tak boleh nak dibuang di sini. Penjelasan ini rasanya tak buang, tak ada ya. Hanya disebut idgham. Idghamkan ya tambahan ke dalam ya yang diibdalkan. Okay. Boleh? Okey, faham Ustaz. Alhamdulillah. Sama. Jauh bertanya daripada Paris lagi tu. So, kalau jawab tu Ustaz kena tahu sabdu lah Ustaz Ya macam mana tu? Kalau yang idram tu kena diambil ya tu kita kena sabdu ke lah. Betul, betul. Kalau idram, kalau idram akan lah letak sabdu lah. Kalau kita ada tanda sabdu itu menunjukkan telah berlaku proses idram tu. Idram ni makna apa? Memasukkan. Memasukkan huruf pertama dalam huruf secara bila kita masukkan, kalau dikatakan idgham kamil lah, idgham kamil, maka secara tak langsung ada bacaan cara menekan mas tu maknanya idgham, dan selangsungnya ada tanda sabdu lah di situ. Tapi dalam Quran qiraah hamzah bukan kita tukar, dia akan tulis dengan asal begini. Kitalah pandai-pandai tukarnya. Faham tak? Nanti kalau tunggu jumpa yang kena tekan sabdu apa satu, gunalah Quran qiraah hamzah pun. Dalam tu ya, dalam tu dia takkan tukar. Kecuali ada huraian di tepi tu, adalah Quran yang dihurai kat tepi tu kan. Tepi-tepi tu dia ada sebut. Okey, boleh ya? Okey, baik. Yang keempat, sebelum huruf hamzah terdapat huruf waw atau ya yang merupakan huruf asal bagi kalimah itu. Cerita macam mana nak tahu tambahan, macam mana nak tahu asal. Ini ada kaitan dengan bahasa Arab. Kena tahu ilmu saraf. Kalau tak confirmnya ia asal ataupun tambahan, cuba Google. Cuba Google dalam mu'jam. Type kalimah itu, dia akan keluar pattern asalnya apa. Ya. Kalau kita contohnya lah, kita bahasa Melayu ada imbuhan-imbuhan kan. Contohnya perkataan asalnya masuk. Kemudian kalau ada imbuhan, kemasukan. Faham tak? Ada, jadi kalau kata huruf tambahannya apa? Huruf ke, huruf an hujungnya. Jadi begitu dalam bahasa Arab. Dia ada sorak, ada transfer berlaku perubahan-perubahan tadi. Jadi bahagian ini kedudukan huruf hamzah sama jugalah, ada dua pattern. Ada dua keadaan. Ada yang terletak di tengah kalimah. Sawah. Sawah ini memang waw tu dah kalimah tu. Kahai'ah, syai'ah, si'at, su'ah. Ini semuanya huruf hamzah di tengah kalimah. Okey, kalau kita tengok secara tulisan pun kita dah nampak memang ada di tengah lah ya. Tak kata di hujung lah, kecuali syai'ah tu jangan confuse lagi ya. Syai'ah saya dah sebut tadi, bila dia baris dua asalnya ada nun hujung tu. Syai'an ada nun hujung, bermakna posisi hamzah tu di tengah. Okey. Hujung kalimah nampak jelas memang dia ada di hujung. Syai'in.
Syai'in, tadi syai'an lain ya, syai'an lain. Sebab dia berlaku iwat. Syai'in ni dia tak berlaku iwat, tak berlaku ma'iwat. Kalau hamzah, kalau huruf yang berbaris di dua di bawah, baris dua di hadapan, berlaku ma'iwat. Tapi syai'a berlaku ma'iwat. Maknanya syai'a dikategori sebagai tengah kalimah. Syai'in tak dikategori sebagai tengah kalimah. Dia dikira hujung kalimah. Okey. Si'a, su'a, sau'i. Ini contoh-contohnya lah. Ya? Okey. Bagaimana nak baca kalau pattern yang macam ni? Ataupun kita kata keadaan ini. Bagi keadaan ini, boleh dibaca dua wajah. Kalau yang tadi, satu wajah. Kalau yang ni, dua wajah. Wajah pertama, sama cerita dengan yang tadi. Orang ringkas je, saya sebut. Sama cerita. Boleh faham? Sama cerita apa? Maknanya, kena ibdal. Kena tukarkan hamzah menjadi ya ataupun menjadi waw. Tengoklah sebelumnya huruf ya, tukarkan hamzah. Kalau sebelumnya waw, tukarkan hamzah jadi waw. Okey. Bila dah tukar, bermakna ada dua ya. Bermakna ada dua waw, maka ya pertama masuk dalam ya yang kedua. Ataupun waw pertama masuk dalam waw yang kedua. Berlaku idgham, maka bacaannya bertasydid. Bacaannya akan berlaku kita tekan, menekan tu. Okey, bertasydid. Baik. Itu satu. Jadi contohnya sau'ah, tukarkan hamzah jadi waw dan masuk waw pertama dalam waw kedua, sawah. Jadi sawah. Kahiyah, kahiyah jadi kahiyah. Syai'ah jadi syai'ah. Si'at jadi si'at. Su'ah jadi su'e. Asal dia ada imalah situ ya. Syai'in jadi apa? Syai. Si'ah si. Su'ah su. Tekanlah ya, tekan. Sau'i jadi sau. Ada kan yang kemas di situ. Kerana idgham. Kedua boleh dibaca juga nakol. Ini pindah baris. Pindah baris kepada ya. Pindah baris kepada waw. Bila dah pindah baris, baris apa? Baris yang hamzah tu ambil, transferkan baris hamzah kepada ya. Transferkan baris hamzah kepada waw. Hamzah dibuang. Maka, sau'ah. Cuba tengok, cuba gambarkan hamzah itu barisnya pindah kepada waw. Saw, waw dah jadi berbaris, jadi sawa, hamzah dibuang. Hamzah buang. Jadi macam mana bunyinya? Sawah. Sawah, tapi bukanlah bermakna sawah bendang. Ya? Sawah ni bukan makna sawah bendang, tak bunyinya macam sawah. Sawah. Kahayah jadi apa? Kahayah. Syai'ah. Syaya, si'at, si'at, su'e, su'e, syai'in, syai, ringan je, syai, si'a, si, su'a, su, sau'i, su. Kita letak dengan ringan je. Kalau kemas, kalau kita tekan, jadi idgham, wajah pertama. Kalau kita buat sebut dengan ringan, takfif, maknanya itu wajah yang kedua, naqal. Okey? Baik, alhamdulillah. Selesai. Empat keadaan bagi bahagian yang kedua pada hari ini kita dah bincang. Bahagian yang pertama dah selesai, hamzah yang mati sebelumnya berbaris. Bahagian yang kedua, hamzah berbaris sebelumnya mati dengan posisi hamzah tu ataupun keadaan hamzah tu berbecah kepada empat. Ya. Kita jumpa hamzah sebelumnya, huruf-huruf hijaiyah yang lain, ada sebelumnya alif, ada sebelumnya ya atau waw yang merupakan tambahan, ada ya ataupun waw yang merupakan asal kalimah tu. Jadi, harapnya boleh faham. Ya. Okey, puan-puan, kita pergi kepada peluang untuk saya nak buka, siapa nak baca? Nak cuba baca ayat yang sambungan ya. Kita hamzah kan penyang satu hamzah ni beza dengan qalun, beza dengan waraj. Ini kita ada praktikal.
Okey. Kemarin kita dah berhenti ayat yang 11, hari ini ayat yang ke-17. Cuba baca. Yang sempat dah hari. Jawab 6 suku insyaAllah. 6-10 ke 6-10. Silakan. Ke nak Ustaz juga baca? Ada Ustaz jadi memang tak ada Ustaz. Ayat 17 senang je. Senang je. Fikir-fikir dia sama dengan Hafs lah, senang cakap sama dengan Hafs, cuma panjang je 6 harakat itu aje. Ayat 17 tak ada ubah yang lain-lain tu, tak ada sama dengan Hafs. Saya cuba lah Ustaz, silakan. Ya, saya cuba Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa asma haulahu zahaballahu binu zahaballahu binu rihim watarakahum zulumatil la yubsirun. Okay Sat. Okay Kak Esa. Baca sekali lagi apa tu. Baca panjang kalimah lama tu mesti 6 harakat sebab mak mak jaiz munfasil. Lama 6. Adha'at dah cantik lah. Dah, dah cantik panjang tu. Yang lain super eh? Yalah, super je. Ya, cuma nak, kalau nak pendek berhenti di awal lah. Berhenti awal. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naran falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Okey, cantik Kak Aisyah. Baik, yes. Alhamdulillah. Saya tu cuma nak tanya, saja je nak tanya. Kalau nak wakaf lah, misalnya kalau nak wakaf lah emergency memang minyak dah habis dekat situ adaa'at, macam mana Kak Esa akan baca pada kalimah adaa'at? Itulah kalau boleh sebut pattern ini kalau ceritakan pattern Hamzah ni macam mana, posisi Hamzah tu, bagaimana keadaan Hamzah kalau ceritakan dulu, belum sebut hukumnya, boleh cuba terangkan apa keadaan Hamzah tu. Hamzah tu sebelumnya baris mati kan, dipanggil sebelum kena dipanggil sakin sohe ni kan Ustaz. Hamzah tu sendiri tu di baris ke dia mati? Hamzah ni berbaris. Tapi Hamzah berbaris. Okey, poin pertama, Kak Aisyah dan yang lain-lain. Poin pertama, bila kita nak cerita, nak perkenalkan ni dia ni, kita kata dia ni berbaris. Kalau dia berbaris. Kalau dia mati, katakan dia mati. Jadi dia berbaris. Lepas tu bagi tahu pula sebelumnya apa? Sebelumnya ada alif. Sebelumnya baris atas. Ada alif tu baris tu. Sebelumnya ada huruf alif. Alif. Okey, patternnya Hamzah berbaris. Sebelumnya alif. Jadi kita dah dapat apa? Kita dah dapat mengenali keadaan huruf Hamzah itu. Tiba-tiba mati pula. Okey, macam mana kita nak waqaf? Ya, macam mana kita nak waqaf? Iftiarkan Hamzah.
Betul. Silakan. Macam mana kita nak wakaf? Ifdal Hamzah, Ustaz. Ya? Yeah. Ifdal Hamzah. Aduh, Aksu Ustaz. Tak mahir lagi Ustaz. Tasil. Tasil. Ah, Kak Aslimah tolong jawab. Kak Yati pun bantu. Ya? Ah, di sini kalau nak wakaf, pattern. Cuba tengok pattern tadi lah yang kita dah sebut tadi. Pattern nombor berapa tadi? Pattern nombor? Dua. Pattern nombor dua. Pattern nombor dua. Ah, itu cara kita nak cari. Nak cari formula dia tu. Rujuk pada nombor dua tadi. Hamzah berbaris, sebelumnya ada alif, maka macam mana nak buat Hamzah ada di tengah ke di hujung, kena kenal tu Hamzah ada di tengah, jadi kena tashil adha barakat 6 2 dan 6 atau 6 boleh. 6 boleh, 2 boleh. Itu cara nak cari, cara nak cari hukum bacaan. Okey, baik, seterusnya terima kasih kepada Kak Aya. Seterusnya ayat yang ke 17. Yang ni dah tak hidup, dah tak jalan dah live di Facebook. Ustaz pun dah tahu tiba-tiba dia dah off. Dah ended. Okey. Tak apalah. Sambung ya ayat yang ke 18, silakan. Siapa nak baca 18 paling senang. 18 tu sama dengan yang atas jugalah kan? Sama macam mana tu? Sama kalau dia punya, kalau kita nak mati nak wakafkan sahabat tu, maknanya kita tasikan Hamzah jugalah. Tak, kan, ayat 18. Sumum bukum ayat 18. Bukan ayat 18. Belum masuk ayat 19. Ayat 18. Ayat 18. Okey, siapa cuba memperdengarkan ayat 18. Ayat 18 senang je. Baca biasa lah. Baca biasa je. Biasa macam mana bunyi, bunyi biasa tu. Baca macam hafs lah. Boleh tak? Perdengarkan bacaan yang ke ni. Silalah Kak. Ni Kak Zarina nampak macam nak baca je. Ya Ustaz. Silakan. Ayat 18. Saya rasa ni macam half je. Tak ada apa-apa. Ya, macam half kan? Je. Macam half je. Je nak sambung je. Saya cuba. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Okey, macam half lah. Tak ada masalah ya. Jadi, tak berani. Kadang-kadang yang sama dengan half. Kadang-kadang ada yang berbeza dengan half. Okey, baik. Ayat yang ke-19 tadi Kak Fazilah angkat tangan tadi. Kak Fazilah. Mana Kak Fazilah? Ada lagi tak? Ada. Okey, silakan. Ayat yang ke-19. Allahu akbar. Tak nampak Ustaz 19 pasal tak nampak ayat Quran di skrin ke? Tak nampak. Ayat 19 lah. Buka Quran Hafs pun boleh. Boleh besarkan pada tarik skrin tu ke atas. Besarkan pada skrin tu. Tarik dengan tangan ke atas. Tarik dengan tangan ke atas. Satu bawah, satu tarik kan. Besarkan. Satu ke atas, satu ke bawah tangan tu. Tak besar tu. Ustaz dah besarkan itu. Okey. Ustaz boleh. Ni Datin dia expert bahagian ni. Cara nak zoom. Okey. Ayat berapa Ustaz? Ayat 16. Au kasayibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kasayibin. أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم
min as-sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. As-sama' tadi sebenarnya tak cukup 6 harakat tu. As-sama' kalau fi adhanin dah cukup 6 harakat. Dia memang kena, kalau kita baca kiramzah memang kita kena jaga panjang tu. Memang kena pasti cukup 6 harakat. Minas sama panjang 6 harakat. Boleh cuba ulang sekali lagi. Aw qasayibim minas sama fihi zulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadharal maut. Okay. Habiskan. Wallah. Wallahu muhitum bil kafirin. Okey, qiraat hamzah dia ada dua riwayat. Ada satu khalaf, satu khalaf. Kak Fazilah tadi baca yang mana satu? Khalaf ke khalat? Khalaf. Khalaf. Ha, dia tak dengung untuk waw dengan ya. Okey, betul. Jadi kita dapat tahu yang mana Kak Fazilah ni baca khalaf kerana tak dengung pada tanwin bertemu waw. Kita dah lama belajar ya. Zulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna. Semuanya tak dengung. Bukan kata, dia ni kenapa ni? Tak dengung ni hukum ni. Tak, memang itu dah bacaan khalaf. Takut-takut terlupa ya. Apalah dia ni baca dengan tak berdengung nak baca hamzah tapi tak tahu lagi tentang nun sakinah. Sebenarnya itu dah bacaan khalaf. Tak berdengung. Lain kalau baca khalat, kena zulmatun wa'dun wa barqun ya'aluna. Okey, Kak Fazilah nak tanya pula. Kalau nak wakaf pada as-sama'i, berapa wajah boleh baca? Lima wajah, Ustaz. Lima wajah. Pertama? Ibdal Hamzah. Dia baca sama minas sama dua dengan empat enam harakat. Okey. Lepas tu dia yang kedua wajah keempat dengan kelima raum tasil bersama raum untuk hamzah. Okey, berapa harakat? 6 dan 2 harakat. Okey, 6 dan 2 harakat. Betul, alhamdulillah. Okey. Tapi ni bukan kuis saja saya tanya. Bukan kuis saja. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Jadi kita sampai di sini untuk kelas kita pembentangan berkenaan dengan metodologi qiraat hamzah. Jadi alhamdulillah hari ini tuan-tuan dan puan-puan macam biasa rezeki, memang rezeki tuan-tuan dan puan-puan ya. Murah betul orang yang menginfak, ada-ada je orang infak. Hari ini last minute tadi pukul 5 baru Kak Ros bagi soalan pula. Dia kata hari ini 3 soalan. Start standby 2. Terpaksa buat pula soalan tambahan. Alhamdulillah sempat buat soalan yang ketiga. Jadi 3 soalan. Soalan semuanya senang-senang je. Semua soalan ada jawapan dalam yang kita belajar tadi. Okay. Soalan yang pertama. Macam biasanya siapa dapat jawab angkat tangan lah. Yang belum jawab Hamzah ni ya. Mana soalannya? Okey, apakah wajah yang boleh dibaca apabila waqaf pada kalimah wa idal mautu kila wan boleh baca? Kalau kita nak waqaf pada wa idal mautu datu suilat, nak waqaf pada kalimah yang berwarna merah. Ustaz tak tanya su'ilat sebab tak belajar lagi. Su'ilat kita belum belajar. Mau'udah dah belajar dah. Kena kenal pattern hamzah tu, posisi dia, keadaan dia, sebelum dia apa. Silakan.
Kak Yati tak nak cuba ke Kak Yati? Tak nak dah. Bagi kat orang lain lah. Oh, Kak Yati dah jawab eh. Kak Yati dah jawab dah. Okay. Ni. Siapa ni? Ustaz Naim pun ada ni. Ustaz Naim semalam dah jawab dah. Siapa eh? Amal lagi yang belum ni. Haji nak jawab ke? Kita kaum bapa tak ramai dalam ni. Ada 2-3 orang je. Kepupusan dah orang lelaki ni. Eh, payah ke soalan ni? Macam mana ni Datin? Soalan ni payah ke nak macam mana ni? Ada tu nanti okay. Jawab. Mungkin tak ada yang dapat jawab. Tak masuk soalan yang kedua lah ya. Wa izal mau Ustaz. Wa izal mau. Kepupusan. Apa ayat ni? Wa izal mau. Oh, kenapa berhenti setakat mau je? Tak bunyi dah tu. Oh, dah. Oh, bukan bukan kamu mau tu. Wa izal mau. Oh, bukan dekat amzah tu. Bukan dah, berhenti kat dah. Sebab dia satu kalimah. Mau udah ni satu kalimah. Dia bukan mau satu kalimah, dah kalimah lain. Tak, dia mau udah ni dia satu kalimah. Wa izal mau udah. Wa izal mau udah. Apa tu? Wajah apa tu? Ini kalau nak wakaf lah. Wa izal mau udah. Apa nama wajah tu apa? Nama wajah tu? Nakal amzah tu kepada waw. Wa idzal mawuda nakal ya mawuda yeah. Okey nakal je ke nakal je yeah. Ke nakal amzah kepada huruf sakin dihazalkan tasyir mau hazalkan mau udah hazafkan hamzah ke hamzah kepada waw kemudian kena tasyir lah mau udah okay. Okay. Wa izal mau udah tu nakal dah betul dah nakal soalan ustaznya adakah satu wajah je atau ada wajah yang kedua itu je soalan tak ada ustaz satu wajah tak ya? Ada jawapannya dia Haji jawab tadi hanya satu saja iaitu nakal bila jawab satu wajah je nakal maknanya jawapan tu tak tepatlah betul tak tepat je. Tak tepat je dia ada satu lagi wajah yang kita boleh bagi wajah ikhwan dah cuba kepada pattern keadaan di mana hamzah itu berada di posisi tengah kalimah sebelumnya adalah huruf waw itu merupakan waw asli. Sebab kita dah sebut tadi waw yang tambahan hanya satu tempat saja dalam Quran. Tadi kalimah kuruk kalau yang kuruk itu hanya idgham saja. Kalau yang ni boleh dua. Idgham boleh, naqal pun boleh. Ya. Dua wajah. Jadi soal jawapan tadi tak tepat. Okey. Tak tepat. Kita cuba soalan yang kedua pula ya. Tak apa berani mencuba. Ni soalan dua. Sila baca ayat berikut dan waqaf pada kalimah yang berwarna merah. Baca dan waqaf pada kalimah yang berwarna merah. Ada dua ya, atas dan bawah. Terus macam nak jawab. Tak on mic tu macam nak jawab. Okey, macam mana nak jawab? Okey, silakan. Tadi dah belajar dah tadi kalimah ni. Ada satu kalimah tu kita dah belajar.
yang atas ni nak kata baru belajar tak juga. Dah lama belajar ni yang yang atas tu kembali. Ada dua wajah kan Ustaz? Ustaz. Al-Hasan tu ada dua wajah. Okey. Okey. Saya cuba lagi lah. Orang lelaki ni cuba mana lagi. Pergi yang okay. Malu juga. Hamzah ketu. Tuan Hamzah ketu. Okey. Fa'ansahum amfusahum. Satu wajah. Sakta. Satu lagi. Tahkik. Tadi sakta. Ini wakaf okay. Kan? Wakaf kan? Okey, satu okay, lagi. Lagi tahkik yang dua. Fa'ansahum amfusahum. Dua aja. Okey. Dua aja. Dua aja. Tak boleh nakal ke? Tak. Ini tak boleh nakal. Tak boleh. Sebab kenapa di hujung kalimah. Sebab di hujung kalimah. Okey, tak boleh nakal. Yang penting tak boleh nakal. Walaupun tak boleh nakal. Tanya. Okey, baik. Selesai. Yang bawah tu macam mana yang bawah? Okey, yang bawah ni allati tattali'u 'alal afidah allati tattali'u 'alal afidah dinaqal 'alal afidah. Sekali lagi yang pertama macam mana? Allati tattali'u 'alal afidah satu. Ini nakal lah yang nakal apa tadi? Yang tu lagi satu. Tadi allati tattali'u allati tattali'u lal ada nakal allati tattali'u 'ala lafidah. Ada saktah ada nakal lah ya. Nasa nakal. Ya. Okey. Haji dah jawab betul lah bahagian yang tu. Cuma ada lagi yang tak tepat lagi. Masih lagi tak tepat lagi. Yang mana tak tepat? Iaitu huruf fa yang mati bertemu hamzah. Kita tak pindah. Jangan lupa kena pindah. Allati tattali'u 'alal afidah. Afidah. Tadi dah bincang tadi. Dan juga naqal. Allati tattali'u 'alal afidah. 'Alal afidah. Jadi jawapan haji apa tu bukan salah cuma tak tepat dia lagi. Kena cuba pula soalan yang ketiga. Macam mana ni soalan yang ketiga pula? Baik, cukup dulu haji. Kita cuba buka peluang yang lain pula. Berikan contoh bagi keadaan Ustaz nak sebut contoh. Pertama, hamzah berbaris terletak selepas huruf yang mati merupakan sakin sahih. Apa contoh kalimahnya? Satu, hamzah yang mati berada di akhir kalimah terletak selepas huruf yang berbaris. Contoh yang kedua. Okey, sila. Silakan. Ni Kak Zakiah belum jawab lagi. Belum. Asli. Dah ke Kak Aslimah? Tak ingat. Rasanya belum juga. Tak jawab. Kak Wan Fazida, Kak Ramla, ada Mama, ada Kak Amida, ada. Saya dah pernah jawab. Dah pernah jawab Kak Asniah pernah jawab? Ya. Yeah. Okey, dah pernah jawab dah. Okey, dah pernah jawab. Bagi yang belum jawab, siapa yang belum jawab lagi ni? Kak Lina sebelum pernah jawab lagi. Kak mana ni? Suzette. Suzette. Saya dah buat, saya dah menang kan itu bukan? Alah sekali tu. Ramai orang dah menang banyak kali. Try. Saya bagi. Itu yang jawab kemarin tu kolun ke apa? Kolun Ustaz. Lama dah ha, kolun. Okay. Itu kelas lain. Okey. Ustaz yang nak contoh, berikan contoh bagi keadaan berikut. Nombor satu, hamzah berbaris terletak selepas huruf yang mati yang merupakan sakin sahih
dia di tengah kalimah kan Ustaz? Apa-apalah boleh je. Okey. Sambil yang tengah kuat macam Al-Quran, so kita baca Al-Quran. Sebab kita siap dengan hukum bacaan lagi. Baguslah. Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua macam Syai kan? Apa? Syai. Syai. Hamzah mati. Terletak pada Hamzah mati yang di akhir kalimah terletak selepas huruf yang berbaris. Selepas huruf berbaris. Alamak Ustaz. Sekejap eh. Selepas Hamzah mati. Hamzah mati. Bukan yang belajar hari ini, belajar minggu lepas. Pecah rahsia, pecah. Nota-nota minggu lepas. Alamak, sekejap eh. Mati ya cepat. Suruh baris. Oh, Hamzah. Macam asama. Asama bukan. Dia hidup, Ustaz. Hamzah mati. Suruh yang pertama. Ayat yang pertama sekali diturun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam ya. Iqra. Iqra bismi rabb. Iqra lah Ustaz. Bukan. kalimah iqra lah. Iqra. Kalimah iqra. Iqra hamzahnya mati di akhir kalimah. Betul. Sebelumnya huruf berbaring. Okey. Alhamdulillah, tahniah Kak Suzet dengan bantuan Ustaz dapat jawab. Ustaz, tapi saya nak bagi jugalah dekat Muslimin yang menjawab tadi itu dua kali dia cuba Ustaz. Ya, betul. Ustaz pun sokong. Bagi kepada Haji juga. Hadiah. Haji Hamzah itu? Nama dia Hamzah kan? Nama apa? On mic ni? Sebab dia letak user aja dekat line tu. Okey, saya Hamzah, nama Pak Hamzah. Nama dia Hamzah. Okey. Okay. Ini nama user, Ustaz pun tak ingat nak panggil apa. Ni user macam tak kena, tak kena Hamzah. Kan. Hamzah. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, Cik Hamzah dapat. Okey. Okey, alhamdulillah Cik Hamzah pun dapat ke hadiah. Jadi terima kasih kepada penginfak hadiah-hadiah itu dan juga yang menjayakan program-program di bawah RH Qiraat Center. Jadi insyaAllah nanti kita akan sambung pula minggu depan untuk tamatkan perbincangan wakaf pada kalimah berhamzah. Mungkin tak sempat juga nak habiskan sedikit sambungannya sebagai maknanya ini pertemuan yang ke-11, yang ke-12 sambung. Mungkin ada yang sedikit tak sempat nak sentuh bab yang terakhir tu. Dia akan sambung kepada yang ke-13. 13 kira dah settle semualah. Habislah usul kiraat Hamzah insyaAllah pada minggu depan. Dan seingat Ustaz, kita ada kalau yang berkelapangan, mungkin Ustaz boleh sebut di sini, 29 hari bulan 4 dan 1 Mei, 29 hari bulan 4 ni dan 1 Mei, ada pembentangan dari Ustaz juga yang mana Datin minta untuk bentang secara ringkas sahaja. Ringkas sahaja. 2 Mei kan Ustaz? Ustaz 2 Mei? Yeah. 2 Mei Ahad. 2 Mei. Betul. 1 Mei cuti dibawa ke Ahad. Okey. 29 betul kan? 29? Kamis Ustaz. 29 betul. Dengan 2 Mei. Kamis. Ahad. Jam 10 kan? Betul. Jam 10. Ya betul. Jam 10 pagi. 10 pagi sampai 12 jam. Yang tu untuk usul Abu Am secara ringkas, secara umum saja, bukan detail. Sebab detailnya Ustaz akan detailnya tak sempat 2 jam macam yang Ustaz bentar sekarang ni detail lah. Kalau umumnya ringkas adalah cara tertentu ringkasannya. Jadi kepada yang berkelapangan boleh join sekali untuk sama-sama untuk ikuti pembentangan usul qiraat Abu Am, dan hari 2 Mei itu ialah untuk qiraat Ibnu Amir. Itu juga secara ringkas 2 jam, jam 10 hingga jam 12. Link Zoom-nya adalah tak tahu nak pakai link ini ke link yang waras. Link lain. Bukan. Link lain memang untuk yang Ramadan punya. Okey, link lain. Macam mana nak dapat link tu? Pergi ke Facebook. Tak ada, kita dah kongsi dah sebab kita dah ada kiraat lain juga.
Baik, Kak Lina dah kongsi. Okey, jelas ya. Baik, alhamdulillah. Jadi setakat itu dulu untuk hari ini, insyaAllah kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia dapat bertemu lagi pada hari-hari yang seterusnya insyaAllah ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami, ya Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami, ya Allah, apa yang belum kami tahu daripada Al-Quran. Berilah kami kekuatan, ya Allah, agar kami dapat membaca Al-Quran, dapat belajar Al-Quran, dapat mengajar Al-Quran. Banyak manusia Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'fu 'an walidina wa 'an muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa bila azan. Baiklah ustaz, azan. Ustaz ni kelakarlah. Terima kasih.